di mana bayi yang diperdagangkan atau dijual tersebut baru dilahirkan oleh korban saudari Mita, ya, dijual oleh tersangka berinisial FM alias Cici karena korban tidak mampu membayar persalinan, biaya persalinan dari korban, ya, dalam hal ini orang tua dari bayi yang dijual. Setelah menjual bayi tersebut, kemudian korban, ya, diberi uang kurang lebih, ya, nilainya ini 1 juta. Jadi korban setelah itu dibeli oleh tersangka SM alias Cici ini 1 juta rupiah. Kejadian ini ternyata diketahui sudah yang kedua kalinya. Karena anak dari korban juga yang pertama juga dijual ke orang lain.